Hey guys, jadi hari ini aku bangun sekitar jam 3 lebih 46 menit untuk menunaikan ibadah sholat subuh. Dan ya, itu aku tuh kemarin sewaktu aku hari Jumat, Sabtu sama Minggu tuh aku pulang ke rumah dan ya, spray sama selimut aku kan emang udah 3 mingguan gak aku cuci karena emang aku mau cuci sih, tapi di atas tuh jemurannya pada penuh semua karena emang di kawasan itu ada 12 kamar dan 12 kamar itu semua udah berpenghuni. Jadi aku memutuskan untuk laundry spray sama selimutnya dan udah aku laundry dan hari ini aku langsung aja mau pasang spraynya. Sebenarnya spray sama selimut ini tuh udah datang kemarin hari Senin, tapi aku sempat bikin itu tugasnya tuh banyak banget dari ibu dosen sama bapak dosen. Jadi aku ngerjain tugas terlebih dahulu dan tadi malam tuh aku tidur sekitar jam 10 lebih 22 menit. 10 lebih 22 menit. Jadi aku enggak sempat buat pasang spraynya. Jadi aku pasangnya selimut itu udah dikasih sama ibu kos. Jadi kemarin sewaktu hari Senin itu kan masih belum datang. Datangnya tuh sekitar jam 1 siang. Jadi aku pakai yang dikasih sama ibu kos terlebih dahulu. Oke, jadi aku hari ini setelah aku sholat subuh ini aku langsung aja mau pasang spray aku. Oke. Setelah aku beresin kasur udah selesai, ini aku langsung aja beralih ke nakas aku karena nakas aku tuh banyak banget skincare yang masih ada di atasnya ke nakas karena tadi malam tuh bener-bener ngantuk banget. Aku gak sempet beresin nakas, jadi paginya ini aku mau langsung aja beresin nakas aku terlebih dahulu. Setiap pagi, aku juga selalu nyempetin buat buka sirkulasi di kamar aku karena kamar kosku itu bener-bener lembab banget. Jadi kalau semisal nggak aku buka itu takutnya nanti ada bakteri di kamar aku dan buat aku batuk-batuk. Karena berhubung dosennya ada pelatihan, jadi perkuliahan dilakukan nanti malam pada jam 7. Jadi hari ini aku mau beresin tempat tidur aku dan beres-beres kamar aku biar bersih gitu. Aku tipe orang kalau lihat kamar yang kotor itu aku nggak bisa. Maksudnya gregetan kepingin bersihin. Jadi kalau misal aku lihat kamar aku kotor dan waktu itu juga aku langsung aja bersihin. Beresin kamar, semuanya udah selesai dan ya sekarang waktunya aku makan. Makan hari ini aku pakai makan roti gitu aja karena aku kepengen banget makan yang simple. Setelah aku makan selesai, aku langsung aja bersihkan wajah karena kalau pagi hari aku selalu bersihkan wajah dengan micellar water tanpa double cleansing karena kalau double cleansing itu hanya aku lakukan di malam hari. Aku juga mau cerita sambil aku bersihkan wajah. Oke, jadi kenapa alasan aku pulang pada hari Jumat, Sabtu, sama Minggu? Karena kalau semisal aku nggak pulang, aku tuh bener-bener apa ya, kangen banget gitu loh sama keluarga. Karena jarak dari rumah sama kos hanya membutuhkan waktu 1 jam saja. Jadi aku gunain waktu 3 hari itu buat nginep di rumah dan pulang lagi ke kosan itu hari Minggu sorenya. Oke guys, sudah dulu ceritanya. Setelah aku selesai membersihkan wajah, aku langsung aja mau mandi. Karena kalau semisal di pagi hari aku nggak mandi, itu lengket banget badan aku. Outfit yang aku akan pakai hari ini aku pengen banget yang pakai yang simple, jadi aku hanya pakai celana sama atasan warna putih. By the way, pagi ini aku nggak tahu kenapa kepengen banget makan biskuit, jadi aku ada biskuit rasa coklat. Ini enak banget sih,
karena ini aku bawa dari rumah. Akhir-akhir ini gak tau kenapa aku suka banget baca novel. Oke, by the way, ini novel punya temen aku ya. Dan ya, aku terakhir kali baca novel itu sewaktu aku SMA, kelas 1. Dan itu bener-bener lama banget gak sih? Karena kelas 1 SMA itu masih belum banyak tugas kan. Jadi aku sempetin buat baca novel. Dan sekarang aku lanjut lagi sewaktu aku kuliah. Dan ini bener-bener bagus banget, ketagihan banget sih. Aku baca novel ini setelah aku udah beresin semua pekerjaan aku, karena kalau aku baca novel itu lupa segala hal, jadi aku selalu mensiasati hal itu. Oke guys, hari ini aku udahin dulu baca novelnya dan dilanjut besok karena aku udah 1 jam lebih baca novel. Oke guys, jadi hari ini aku mau pasang kayak stiker kayak gini, maksudnya yang tadi udah aku print gitu. Aku ini gambarnya tuh ngambil dari Pinterest, bener-bener estetik banget. Kenapa aku malah pilih yang gambar kayak estetik kayak gini? Karena emang biar aku nyaman banget gitu loh di kamarnya. Dan yap, karena emang dinding aku tuh bener-bener polos banget, jadi aku pengen kasih gambaran. Jadi aku pilih yang kayak gambar kayak gini biar estetik gitu kamar aku, biar gak polosan. Jadi aku pilih gambarnya kayak gini. Oke, aku mau pasang dulu. Dan oke, nanti aku bakal di pinggir-pinggirnya gitu, aku bakal kasih slot kayak gini, kayak apa sih ini, solasi kertas sih. Aku nggak tahu namanya apa, tapi ini bener-bener nggak bikin ini, tapi ini tuh nggak bikin apa ya, nggak bikin temboknya, nggak bikin cat temboknya itu lepas. Jadi aku pakai yang ini aja, karena tadi disaran juga sama mbak yang jaga toko, katanya kalau aku pakai ini di apa, di temboknya itu nggak bakal, catnya itu nggak bakal copot. Oke guys, jadi ini aku langsung aja mau pasang gambar yang udah aku print tadi. Dan yap, kalian tahu ini aku pasangnya itu kayak anak tangga gitu biar ada nuansa estetiknya gitu kan. Akhirnya aku udah selesai juga pasang gambarnya. Oke guys, jadi setelah aku pasang gambarnya tadi di tembok, karena sekarang itu udah jam 1 siang, aku udah selesai sholat duhur juga, jadi waktunya aku buat tidur siang, karena kalau misal aku nggak tidur siang itu kepala aku pusing. Update, jadi sekarang udah jam 7 lebih 15 menit, waktunya aku buat skincarean malam karena aku tidurnya kan jam 9, jadi sekarang waktunya aku buat skincarean. Dan ya, hari ini adalah hari aku buat maskeran. Oke, jadi ikutin aku terus. Oke guys, ini by the way aku udah cuci muka dan udah bersihin muka, langsung aja ini aku mau aplikasikan maskernya di wajah aku. Akhirnya masker aku setelah aku tunggu selama 20 menit itu kering juga. Dan yap, ini bener-bener kering banget di muka aku waktunya aku cuci. Dan setelah ini aku langsung aja mau cuci muka aku. Hey guys, karena sekarang udah malam, waktunya aku mau tidur. Dan sekarang itu udah jam 9 lebih 8 menit. Oke. Dan ya, kenapa aku tidur awal? Karena besok itu ada mata kuliah kebijakan pembangunan dan pertanian, dan dosennya itu mintanya pagi, tapi masih belum jelas kan informasinya. Ya, semoga aja malam siang biar aku bisa belajar, karena besok aku ada presentasi guys, doain ya. Oke, jadi karena sekarang udah malam, aku mau tidur dulu. Bye bye, sampai ketemu di vlog selanjutnya. Dan By the way, aku udah Kok makeupan sih? Skincarean. Oke guys, terima kasih udah ngikutin kegiatan aku hari ini. Dan sampai ketemu di vlog selanjutnya. Bye-bye.